Informasi pertama yaitu beroperasinya kembali kereta api Wijaya Kusuma. Kabar gembira, kereta api Wijaya Kusuma akan mulai beroperasi kembali sejak tanggal 20 Agustus 2021. Namun kereta ini sementara hanya akan beroperasi setiap akhir pekan saja, yaitu di tanggal 20 sampai dengan 21 Agustus dan di tanggal 27 sampai dengan 29 Agustus saja. Dioperasikannya kembali kereta api Wijaya Kusuma sebagai komitmen kereta api Indonesia untuk melayani masyarakat yang ingin bepergian keluar kota dengan relasi Ketapang Cilacap PP. Dan pemirsa, untuk mengetahui seperti apa update informasi mengenai beroperasinya kembali kereta api Wijaya Kusuma, saya akan mencoba untuk menghubungi pelaksana harian manajer humas PT KAI Daup 9 Jember, yaitu Bapak Tohari. Halo, selamat sore. Selamat sore. Selamat sore, Bapak Tohari. Iya, Mbak. Baik, Bapak Tohari, mengenai informasi yang kami terima bahwasannya akan dioperasikan kembali kereta api Wijaya Kusuma. Bisa diinformasikan seperti apa hal tersebut, Pak Tohari? Oke, Mbak Silvi ya ini ya. Betul. Ya, Mbak Silvi, untuk Wijaya Kusuma itu sudah beroperasi sejak hari ini ya. Nah, jadi sejak tanggal 20 nanti sampai dengan tanggal 22, jadi 20, betul, 21, 22, Jumat, Sabtu, Minggu, dan tanggal 27, 28, 29 untuk akhir pekan di minggu terakhir bulan Agustus, itu akan dioperasikan kembali kereta api Wijaya Kusuma. Demikian, Mbak. Jadi setiap akhir pekan gitu, Mbak. Baik. Berarti hanya di akhir pekan saja ya, Pak Tohari? Iya. Lalu untuk syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon penumpang yang ingin menggunakan jasa transportasi kereta api Wijaya Kusuma, apa saja yang harus dipenuhi oleh calon penumpang, Pak Tohari? Untuk syarat-syaratnya tentunya sama ya dengan kereta api jarak jauh. Betul. Karena itu memang Wijaya Kusuma termasuk kereta api jarak jauh. Jadi yang pertama, menunjukkan kartu vaksin, minimal vaksin COVID dosis pertama. Betul. Terus untuk orang atau masyarakat yang memiliki penyakit bawaan seperti komorbid, itu tidak dapat mengikuti vaksinasi. Betul. Boleh ikut kereta, tetapi dengan syarat melampirkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan belum dan atau tidak dapat mengikuti vaksin COVID-19. Terus yang kedua, menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes, baik itu PCR maupun antigen. Ya. Untuk PCR-nya berlaku maksimal 2 kali 24 jam, okay. Sedangkan antigen berlaku maksimal 1 kali 24 jam sebelum keberangkatan kita. Yang ketiga, untuk pelanggan usia di bawah 12 tahun, dan sampai saat ini masih sementara tidak diperkenankan untuk melakukan perjalanan. Jadi tentunya untuk mereka yang pelanggan yang berusia 12 tahun ke atas, itu sudah harus menunjukkan sertifikat vaksin. Demikian, Mbak. Baik. Lalu Pak Tohari, untuk pemberlakuan protokol kesehatan bagi para calon penumpang maupun penumpang yang akan menggunakan jasa kereta api Wijaya Kusuma di dalam kereta ini seperti apa, Pak Tohari? Tentunya tetap kita ya harus 3M ya. Jadi harus sering mencuci tangan, baik itu dengan air mengalir maupun dengan hand sanitizer, terus pakai masker, dan juga tetap menjaga jarak. Jadi untuk kapasitas tempat duduknya, betul, untuk kereta api Wijaya Kusuma itu masih tetap 70% dari kapasitas yang disediakan. Demikian, Mbak. Baik. Terakhir, Pak Tohari, selanjutnya setelah beroperasinya kembali kereta api Wijaya Kusuma, apa kereta api yang apa yang akan menyusul juga untuk dioperasikan kembali, Pak Tohari? Tentunya kita menunggu ini ya, dari kebijakan dari pusat juga, dan juga mungkin nanti dari pemerintah
seperti apa, dan juga dari masukan-masukan dari masyarakat yang melalui misalnya KI 121 dan lain sebagainya, itu nanti akan juga menjadi pertimbangan. Baik, terima kasih Pak Tohri atas informasi yang dibagikan secara langsung pada sore hari ini. Selamat sore. Oke, terima kasih kembali Mbak Silvi. Selamat sore. Baik.